Wali Kota Semarang Hefe Arita Gunaryanti Rahayu terseret kasus korupsi di Kota Semarang, Jawa Tengah. Wanita yang akrab disapa Mbak Ita itu ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi oleh KPK. Namun demikian, KPK belum menjelaskan kronologi korupsi yang menyeret nama politisi PDIP tersebut. Hingga kini KPK masih menggeledah sejumlah ruangan dinas dan kepala dinas di Kota Semarang. Keberadaan Mbak Ita pun masih menjadi misteri, lantaran KPK langsung mengeluarkan surat pencekalan kepada wanita yang dilantik jadi wali kota Semarang sejak 30 Januari 2023. Lalu siapakah sosok Hefe Arita Gunaryanti Rahayu? Dikutip dari tribunnews.com, Hefe Arita Gunaryanti Rahayu merupakan kader PDIP. Sebelum menjabat wali kota, Hefe Arita Gunaryanti Rahayu merupakan wakil wali kota mendampingi Hendrar Prihadi. Hendrar Prihadi diketahui ditunjuk sebagai Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah atau LKPP RI periode 2022 hingga 2027. Wanita kelahiran Semarang 4 Mei 1966 itu merupakan putri dari pasangan Dr. Andes Haji Sunario Rahario dan Hajah Atik Nur Sutari. Sementara itu suami Hefe Arita Gunaryanti Rahayu saat ini bernama Insinyur Haji Alwin Basri. Saat ini KPK juga sudah menetapkan suami Ita sebagai tersangka korupsi. Alwin Basri merupakan ketua Komisi D di DPRD Jawa Tengah periode 2019 hingga 2024.